Ada lagi, Habib, ada seorang santri yang sedang bingung antara menurut dengan gurunya atau kepada orang tuanya. Gurunya menyarankan jangan chattingan sama anak laki-laki untuk lebih menjaga. Sedangkan ortunya menasehati jangan terlalu cuek dan jual mahal. Lalu sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh santri tersebut? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, ya. Enggak ada taat kepada makhluk ketika untuk bermaksiat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah chattingan. Cuek, Beb, gua gak kawin akhirnya, Beb. Gua kawin. Ya Rabbi. Enggak usah chattingan, lek wayani kawin-kawin, ya. Kan harus ada an web ta'aruf lo. Ta'aruf ngomong-ngomongan itu memang ada seperlunya. Tidak terus engkau ngirim foto, engkau ngejak marung bakso. Parah nih. Anu, Beb, untuk merekatkan dan engkau gak sido kawin, akhirnya takon iku wallahi mau iku. Ndak ada judulnya orang ndak kira tertukar, ya. Ndak mungkin judulnya orang tertukar. Kalau sudah waktunya kawin ya kawin. Fadal dinikmati. Terus bagaimana, Habib? Untuk masalah ta'aruf itu memang ada, omong-omongan perkenalan itu memang ada seperlunya sesuai syariat, sisanya tidak usah berhubungan. Wallahu a'lam.